Maurizio Sarri adalah pelatih yang diketahui merupakan perokok berat. Ketika masih melatih Napoli, ia kedapatan sering menghisap rokok di pinggir lapangan sambil menyaksikan anak buahnya bertanding. Bahkan, ketika Sarri direkrut oleh Chelsea, ia sempat merasa frustasi karena adanya larangan merokok. Seperti yang sudah diketahui bersama, di Inggris tidak boleh ada rokok sepanjang stadion. Tak kehabisan ide, Sarri pun mengakalinya dengan menghisap filter rokok sebagai gantinya. Memang, di negaranya Italia, rokok sudah menjadi suatu bagian identitas dan budaya nasional di era modern. Rokok telah menjadi teman sejati yang menemani hari-hari. So, apakah kalian termasuk orang yang kecanduan rokok?